Halo guys, assalamualaikum, welcome back. Nah, hari ini aku mau makan caram sarang lebah. Jadi aku beli, aku jujur belum pernah makan ini, jadi aku mau coba. So, langsung aja ya, kita buka. Wow. Tapi ini kan ada satu full nih. Tapi hari ini aku mau makan setengahnya aja, guys. Kayaknya aku nggak habis kalau aku makan semuanya. Ini kita buka dulu ya. Sorry, nggak kelihatan pas aku bukanya. Dan sebelumnya aku udah cuci tangan ya. Jadi sebelum kalian makan, lagi-lagi kondisi pandemi seperti ini, kita harus rajin-rajin yang namanya cuci tangan. Oke. Let's go. Okay guys, jadi ini dia honeycombnya, sarang lebahnya. Wow. Mari kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, setiap kalian makan sarang lebah ini, sarangnya itu kalian jangan telan ya, karena aku baca itu, misalnya kita telan dan terlalu banyak, kita telan ya, itu dapat mengganggu ke sistem apa ya, pokoknya di tubuh kita deh dapat mengganggu gitu. Jadi, ya bentuknya itu kayak sebenarnya kayak karet gitu, jadi kalau rasanya madunya udah habis, kalian bisa langsung buang. Yuk kita lanjut lagi. Wah. Wah.
Nice, the last. Selesai. Nah, mesin itu masih ada sisanya, guys. Nih. Gila sih. Ternyata seenak itu ya, honeycomb atau sarang lebah ini. Wah. Oke, guys, thank you for watching ya. See you on next video. Dadah.